Menelisik kereta api Sukabumi-Bandung yang puluhan tahun mandek, kini akan beroperasi. Jalur kereta api rute Sukabumi-Bandung yang lama mati, sampai saat ini belum bisa dipakai kembali meski perbaikan lintasan sudah dilakukan. Entah berapa tahun rute Sukabumi-Bandung itu belum juga direaktivasi, padahal masyarakat sangat merindukan perjalanan kereta dari Sukabumi menuju Bandung. Meskipun secara langsung rute Sukabumi-Bandung belum bisa dilewati, tapi kini perjalanan ke Bandung sudah sampai stasiun Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Apakah ini pertanda untuk rute Sukabumi-Bandung akan bisa dilalui dalam waktu dekat ini? Beberapa waktu lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan membuat konektivitasi jalur kereta dari Sukabumi sampai Bandung via Cianjur. Bahkan reaktivasi jalur Sukabumi pada Larang sudah dilakukan dan terkoneksi. Menhub berencana jalur kereta Bogor bisa langsung ke Bandung. Bahkan dalam wacananya tidak sampai ke Bandung tetapi sampai Yogyakarta akan tersambung. Sehingga warga Bogor, Sukabumi, dan Cianjur yang akan ke Yogyakarta tidak perlu lagi melewati Jakarta. Bahkan, KAI Daop 2 Bandung melakukan inspeksi lintas mulai dari stasiun Bandung, Cianjur yang melalui jalur semi aktif pada Larang, Tagogapu, Cipatat. Kondisi lintas tersebut terlihat dipenuhi oleh semak belukar disebabkan tidaknya akses kereta reguler yang melintas. Manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung, Mahendro Trang Bawono, membenarkan bahwa pihaknya melakukan inspeksi lintas mulai dari stasiun Bandung, Cianjur yang melalui jalur semi aktif pada Larang, Tagogapu, Cipatat. Namun, menurut lewat jalur pada Larang, Bandung ini bisa mempersingkat waktu, karena kalau lewat jalur utama harus memutar sampai Cikampek. Menurutnya, jika kereta Sukabumi menuju Bandung tentunya akan menggunakan jalur tersebut. Pasalnya jalur tersebut bisa mempersingkat waktu. Akan tetapi saat ini untuk peta pada Larang Cipatat belum dilewati kereta. PT KAI Daop 2 mengaku, ketika reaktivasi Sukabumi-Bandung sangat memungkinkan. Hanya saja soal reaktivasi merupakan ranah Kemenhub bukan di KAI. Bisa Pak, kereta Sukabumi-Bandung, cuma kembali lagi untuk reaktivasi kan ranahnya Kemenhub, bukan KAI. Tahapannya seperti apa sekarang? Apa sudah ada rencana atau kajian juga dari pihak Kemenhub yang mengetahui? Ujarnya,